Guys, bikin olahan dari sawi putih Cina yuk. Pertama, sawi putihnya diiris kecil memanjang. Siapkan juga bihun dan juga udang kering ya. Bumbunya jahe dan bawang putih. Kemudian kita tumis harum bumbu. Dan masukkan sawi putihnya. Kita tumis-tumis sebentar saja. Kemudian masukkan udang keringnya. Tambahkan air, bumbunya garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kemudian kita masak sebentar saja. Terakhir kita masukkan bihunnya. Yummy, siap untuk disantap.